Kak, ada yang belum subscribe nih, Kak. Siapa dek yang belum subscribe? Itu tuh cuma nonton-nonton aja, tapi nggak mau di-subscribe. Ya udah dek, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, Kak. Ya udahlah. Susah banget ya hidup jomblo, nggak punya cewek, kesana kesini cari cewek nggak ada. Kenapa nggak ada yang mau sama aku ya? Aneh, aneh. Aduh, bening. Keh, itu ada cewek. Wow, cantik banget. Baru pertama kali aku lihat cewek secantik itu. Coba kalau dia jodohku. Wih, aku ngintip aja dulu lah. Wih, cantiknya. Ah, apapun caranya, aku akan coba rayu dia agar dia jadi cewekku. Soalnya dia cantik banget. Aku yakin dia baik. Kelihatan banget dari wajahnya kalau dia itu cewek baik-baik. Semoga aja dia jodohku. Aku akan usahakanlah agar aku bisa mendapatkan dia. Widih, Allahu Akbar. Ya Allah, baru kali ini loh aku lihat cewek cantik. Eh, dia kemana sih? Aduh, buru-buru banget dia pergi. Padahal aku belum puas ingin melihat dia terus. Dia kemana sih? Ya Allah. Udah 2 hari loh aku nggak jumpa sama cewek kemarin. Dia kemana ya? Coba kalau aku jumpa sama dia, pasti aku bakal senang banget. Dia kemana sih? Eh, itu dia. Oh, ternyata dia lagi duduk di situ. Kasian juga dia duduk sendiri. Aku harus ngintip. Tuh kan cantiknya. Wajah dia itu bercahaya-cahaya. Beribu-ribu bintang di langit. Hanya satu yang aku cinta, yaitu kamu. Widih, cantik. Cobalah ya kalau aku bisa memiliki dia ya. Pasti aku bahagia selamanya ya, guys ya. Udahlah, aku ngintip aja. Aku mau ngomong sama dia, tapi aku nggak berani. Padahal aku pengen kenalan sama dia. Tuh kan, cantik, mulus, putih. Aduh, gimana caranya ya? Agar aku bisa dekati dia dan aku bisa tukar nomor WA. Aduh. Ya Allah, dia benar-benar cantik dan baik. Aku pengen banget kenalan sama dia. Aku kenalan nggak ya? Kenalan nggak, kenalan nggak, kenalan. Udahlah, aku kenalan aja sama dia. Siapa tahu dia jodohku. Aduh, nggak berani dah. Aku nggak berani. Udahlah, besok aja. Padahal pengen banget. Ya, gimana ya? Aduh. Mudah-mudahan aku bisa kenalan sama cewek itu dan mudah-mudahan dia jodohku dan mudah-mudahan dia itu pacarku dan semoga aku bisa nikah sama dia karena dia itu benar-benar cewek yang paling cantik selama aku lihat cewek gitu loh. Aku nggak pernah lihat cewek secantik dia dan selama ini aku jomblo, aku pilih-pilih cewek makanya aku jomblo. Pas pertama aku lihat dia, aku udah mulai jatuh cinta. Kok bisa ya? Apakah cewek itu pakai pelet? Ah, nggak mungkin dah. Dia emang cantik. Mudah-mudahan selain cantik, dia juga baik. Ya, mudah-mudahan aja. Kan kita nggak tahu. Udahlah, aku jalan-jalan aja ke pinggir laut. Siapa tahu aku jumpa cewek yang lebih cantik dari dia. Ya. kok dia di situ? Ah, ternyata dia udah punya pacar. Oh no. Pacar dia si Tom lagi, temanku. Ah,
Aku kira dia masih sendiri, ternyata dia udah punya pacar. Kecewa aku dah. Gimana? Aku nggak boleh berburuk sangka dulu. Mungkin dia cuma sebatas teman. Ntar aku tanya sama si Tom, apakah dia itu ceweknya? Mudah-mudahan enggak lah ya. Mudah-mudahan si Tom enggak pacaran sama dia. Mudah-mudahan mereka cuma temanan. Soalnya aku udah terlanjur sayang sama cewek itu, udah terlanjur cinta. Kalau aku enggak bisa dapatkan dia, ya udahlah, aku enggak akan cari cewek lagi. Cewek itu udah pergi. Nah, ini adalah kesempatanku untuk ngobrol sama si Tom. Aku mau tanya sama si Tom, itu ceweknya apa bukan? Hei Tom, Tom. Tom. Woi, Beb. Ya ada apa, Beb? Kamu ngapain di sini? Hah? Enggak. Aku enggak ngapa-ngapain. Tapi tadi aku lihat kamu sama cewek. Dia udah pulang. Kenapa? Oh, gini. Barusan dia ditelepon orang tuanya, katanya disuruh pulang. Ya udah, dia udah pulang. Sekarang aku tinggal sendiri. Emangnya itu cewekmu ya? Wih, cantik juga ya cewekmu. Enggak. Dia itu bukan cewekku, tapi dia itu temanku. Oh, temanmu rupanya. Oh ya, ngomong-ngomong nama dia siapa? Iya, kalau nama dia itu Citra. Oh, jadi nama dia Citra. Cantik juga ya namanya, sama kayak orangnya, cantik. Oh ya, kamu naksir ya sama dia karena cantik. Ayo ngaku. Enggak, Tom, enggak. Aku enggak naksir sama dia. Udah, Tom ya, aku pulang dulu. Assalamualaikum, Tom. Waalaikumsalam. Hei, aku tahu kamu pasti naksir sama dia, makanya kamu nanya. Ah, si Tom tahu kalau aku suka sama dia. Ya jelas suka lah, karena kan dia cantik banget. Ya gimana caranya? Aku lupa. Kenapa tadi aku gak minta nomor WA sama si Tom ya? Enggak lah ya. Pokoknya aku harus jumpa sama dia, aku kenalan sama dia aja. Kalau aku minta sama si Tom sih gak enak juga sih ya. Udah, nanti mudah-mudahan aku bisa jumpa sama dia lagi. Mantap. Bang Botak. Halo Bang Botak. Hei, Bang Botak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jomblo. Kenapa? Woi, bangunlah Bang Botak. Ngapain sih tidur jam segini? Iya, aku tidur karena aku capek. Coba kalau aku gak capek, gak akan tidur. Tenang lo, ngapain lu, ngapain lu? Masih jomblo kah? Berarti kita sama dong. Aku juga masih jomblo nih. Gak punya cewek terus nih ya. Udah tua. Bang Botak, maaf ya, karena sekarang aku gak jomblo lagi. Karena aku udah mengenal cewek yang paling cantik. Mudah-mudahan dia jadi jodohku ya, karena aku belum kenalan sama dia. Males lah kalau kamu udah punya cewek. Mending aku turu. Turu aja ya aku. Bang Botak, bangun aja. Ngapain turu terus? Aku punya cewek bukannya senang malah turu. Udah ya, aku mau pergi aja, mau jumpa sama cewek itu. Cewek pandangan pertamaku loh. Dah, Assalamualaikum. Aku pergi dulu dah. Bang Botak taunya turu-turu terus. Teh, itu kan cewek itu. Ngapain dia? Oh, dia mogok motor. Nah, ini kesempatan aku untuk kenalan sama dia. Dek. Hei, kamu kenapa, Dek? Mogok kah? Iya nih, motorku mogok. Aku nggak tahu salahnya di mana. Oh ya, kamu bisa nggak bantuin aku sebentar? Kamu bisa perbaiki motorku kah? Oh bisa dek, bisa. Gimana, mau aku bantuin? Iya, aku mau kok. Udah, tolongin aku sebentar ya. Aku mohon, karena tiba-tiba dia mogok. Oke dek, kamu tenang ya, biar aku yang bantuin kamu. Insya Allah aku bisa kok perbaiki motor mogok. Makasih banyak loh kalau kamu mau bantuin aku. Oh ya, ngomong-ngomong, nama kamu siapa? Oh ya dek, aku lupa, kenalin, nama aku si Beb. Kalau nama kamu siapa dek? Kalau nama aku Citra. Wow, nama yang bagus. Enggak biasa aja. Oh ya, Bang si Beb tinggal di mana? Kalau aku tinggal di kota Cape Town. Sama dong, aku juga tinggal di kota Cape Town. Oh, berarti kita tetangga, dek. Oh ya, dek, motormu udah siap tuh. Makasih banyak ya, kamu udah mau bantuin aku. Ntar ya, aku tes dulu.
Ih, benar nih, udah bisa. Oh ya, ngomong-ngomong, kamu mau kemana? Biar aku aja yang antar kamu. Karena kamu udah mau bantuin aku. Enggak, Dek. Aku enggak kemana-mana sih. Aku pengen kesana aja, ke kota tua. Oh, mantap tuh. Ya udah, sini. Biar aku aja yang antar. Lagian, aku juga lewat sana. Ayo sini. Oh, makasih banyak ya, Dek. Makasih banyak loh, kamu mau antar aku. Oh ya, Dek. Ngomong-ngomong, kamu udah punya cowok apa belum? Aku belum punya cowok. Lagian, aku belum pernah pacaran. Maaf ya, tanya masalah pribadi. Iya, nggak apa-apa kok. Udah biasa itu ditanya-tanya masalah pacar. Oh ya, kalau Bang Sibet udah punya cewek belum? Ya sama, Dek. Aku juga belum punya cewek. Lagian udah lama banget aku jomblo, nggak pernah pacaran soalnya. Sama juga kayak Ade. Dek, udah. Aku di sini aja. Oh ya, Dek. Boleh nggak? Aku ngomong sesuatu sama kamu. Boleh, nggak apa-apa. Emangnya mau ngomong di sini? Ya, ngomong di mana ya? Udah, dek, kita ngomong di sana aja yuk. Di mana ya? Di sini aja, dek. Dek, di sini aja kita ngomong. Nih, aku mau tanya sama adek. Dari pertama aku lihat kamu, aku udah mulai tertarik sama kamu. Dan aku udah mulai jatuh cinta sama kamu. Lagian, kamu itu cantik dan baik. Mau nggak? Kamu jadi cewekku. Maaf ya, aku belum tahu harus ngomong apa. Emangnya kenapa kamu gak bisa jawab, Dek? Soalnya kita baru kenal. Maafin aku ya, aku gak bisa jawab. Dek, tolonglah kamu jawab. Dari pertama aku lihat kamu, aku udah mulai jatuh cinta sama kamu, Dek. Dek, terimalah bunga ini. Maaf, aku gak bisa terima. Kalau adek gak terima bunga ini, sampai kapanpun aku akan tetap begini terus. Sampai adek terima bunga ini. Ayo dek, terimalah. Maaf ya, aku gak bisa terima bunga itu. Aku pergi dulu ya. Dek, terimalah bunga ini dek. Dek, tolong terima. Kalau kamu gak terima bunga ini, sampai kapanpun aku akan selalu begini dek. Dek, terimalah. Udahlah, aku begini aja terus. Sampai dia terima bunga yang aku kasih. Sedih banget ya, kalau misalnya aku ditolak. Udahlah, aku begini aja. Bang Beb, udahlah, kamu jangan begitu. Aku gak bisa terima bunga darimu. Karena kita baru kenal. Udahlah, bangun aja. Enggak, Dek. Aku nggak mau bangun sampai kamu terima bunga yang aku kasih. Udah, Dek. Terima aja. Nggak susah, kan? Tinggal terima doang. Enggak, aku nggak mau. Dek, tolonglah kamu terima bunga ini. Dek. Kenapa ya dia gak mau terima bunga dariku? Aku gak akan berdiri sebelum dia terima bunga dari aku. Semoga hari ini dia datang ke sini untuk melihat aku. Hey, Beb. Woi. Alah, yang datang malah Bang Botak. Ngapain dia datang sini? Woi, kamu ngapain di situ? Dah mirip orang gila aja. Kau kasih-kasih bunga untuk pagar. Kamu kasih bunga untukku ya? Ih, aneh. Kamu ngapain, woi? Ngapain coba? Kasih bunga sendiri, berdiri di situ. Ngapain kamu, ha? Gila kah? Ih, sejak kapan kamu gila gara-gara jomblo? Udahlah, Bang Botak. Bang Botak sana aja, enggak usah ganggu aku. Aku udah sehari semalam di sini. Sehari semalam kasih bunga begitu. Udah saraf kamu, benar-benar saraf. Inilah akibat efek orang-orang kelamaan jomblo. Udahlah ya. Udah, pergi aja sana. Yang datang malah Bang Botak.
Aku tunggu si Citra, Citra gak datang-datang. Aduh, perutku jadi lapar banget. Aduh, kenapa dia gak datang-datang ya? Aku akan tetap seperti ini sampai dia ambil bunga dariku.